semua, kami ucapkan selamat datang dalam acara Pawai Pembangunan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Dan kita akan menyaksikan sebentar lagi Pawai Pembangunan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Dan hari ini masyarakat Jambi kita akan menyaksikan paskibraka. Baik, kepada adik yang berbahagia, sebelum kita menyambut kehadiran peserta pembangunan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, mari bersama-sama kita dengarkan laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dr. Herlambang, S.Pog. KFM. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Dr.
belakang, Mas Alisa. Oke, masih banyak ya pertunjukan lainnya. Pemberian hormat. Baik, selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemberian kita Bunda Putih. Kami ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam partai Hut Pembangunan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami ucapkan selamat jalan dalam berkita Bunda Putih. Baik, selanjutnya siapa lagi sasa? Batalion Satu Padua Garuda Putih yang ada. Syukri Barba SHI.
Jambi. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan
sekali lagi berikan tepuk tangan meriah untuk Drum Corps Sintiang Teras Jambi. Kami juga terima kasih tentunya telah ikut menyemarakan rangkaian acara Pawai Pembangunan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Luar biasa, kita ucapkan selamat jalan kepada Drum Corps Sintiang Teras Jambi. Putra-putri terbaik
dan selamat jalan untuk marching band luar biasa yang selama ini sudah berlatih semampunya dan sebaik mungkin. Terima kasih Sasa, kita berkata lagi untuk Rengkorps Tanah Pilih Soto Jambi. Selanjutnya baik, kita tadi jaga memiliki prestasi yang pernah diperoleh juara 3 tingkat nasional.
Sharks from Jaguar Global Lima di Simangam, Korea Selatan. Luar biasa. Biasa memberikan pesan internasional. Baru balik dari Korea ya Bu ya. Aduh, dari Korea ngomong-ngomong kita punya lele kan. Kemarin ketemu sama ini, sama BTS kayaknya di Korea. Luar biasa, kita belum pernah ketemu sama BTS. Jadi kita ucapkan selamat jalan kepada kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi. Baik, menuju panggung kehormatan nampaknya akan memberi hormat kepada kakak tercinta. Selamat jalan kepada kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi. Dengan peringatan hari jadi Pramuka ke-62, mari kita wujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus maju untuk Indonesia maju. Jambi mantap! Semoga terus membawa nama baik untuk daerah Jambi tentunya. Baik, selanjutnya kita akan sambut rombongan dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Baik, beberapa bahagia Rumah Sakit Bayangkara Jambi di bawah binaan Komisaris Besar Polisi Dr. ML Yandiko SPNANMM dengan personil 27 orang. Prestasi yang pernah diraih, penghargaan dari Gubernur Jambi atas dedikasinya dalam menangani perawatan COVID-19, meraih predikat akreditasi tingkat paripurna dari KARS Komite Akreditasi Rumah Sakit dan LARSI Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia berturut-turut selama 3 periode. Artinya, prestasi sebagai unit kerja teladan berintegritas, zona integritas dari Kapolri. Kabar yang berbahagia kita sambut rombongan awal pembangunan dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Yeah.
Pembinaan Komisaris Besar Polisi Dr. M. L. Yandiko SPANMM dengan personil 27 orang. Ibu-ibu sekalian, kita akan menyaksikan kembali BPBD Provinsi Jambi. Baik, ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Selanjutnya kita sambut bersama pasukan pawai tumpengan dari BPBD Provinsi Jambi. Baik, mengingat dan mengefisienkan waktu tentunya dikarenakan peserta pawai pembangunan kita ramai, mohon untuk tidak memberikan atraksi. Silakan salam dada-dada di depan panggung kehormatan. Terima kasih. Thank you.
kita akan saksikan dari Rumah Sakit Royal Prima Jambi. Dan kita informasikan sekali lagi berdasarkan instruksi, tetap berjalan tanpa melakukan interaksi. Atraksi. Baik, kita informasikan sekali lagi. Efek halus, Pak. Boleh melakukan interaksi, boleh salam-salam, dada-dada tanpa melakukan atraksi ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita sambut rombongan Pawai Pembangunan dari Rumah Sakit Siloam Jambi. Ya, selanjutnya Pak Hero kita akan saksikan bersama Dirgahayu Republik Indonesia, Sumber Daya Manusia Kuat Jambi Mantap. Jambi.
untuk dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Dan selanjutnya kita sambut Paskibra Mentiga Kota Jambi. Berita